Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakal mengingatkan sesuatu kepada kalian. Mungkin di antara kalian ada yang lupa atau mungkin udah ada yang tahu ya. Pasti banyak udah ada yang tahu ya. Tapi nggak ada salahnya mengingatkan karena besok udah maintenance lagi ya dan kita harus persiapan. Nah guys, mungkin kalian ada yang masih ingat di sini ada event Elite Treasure Chest. Nah untuk event kali ini Elite Treasure Chest-nya sangat banget worth it banget guys. Worth it pake banget ya, kalian harus sewa Elite Treasure Chest ini ya, karena di sini kita bisa mendapatkan kunci, kemudian bisa mendapatkan cooler dan bisa mendapatkan bahan power up untuk nanti ngeplusin si orca ya kalau misalkan kalian gacha ya. Oke, dan di sini yang pertama itu ada gold shop ya, daily purchase-nya di sini cuma 50.000 ya cuma 50.000 dan sewanya 15 hari guys. Jadi di sini kita bakal mendapatkan nih, kita bakal mendapatkan sewa untuk mendapatkan kunci ya. Di sini gue juga baru inget aja, seriusan gue baru inget sih. Dan di sini gue udah nyewa untuk 2 minggu ke depan ya. Lihat, keng dapat 60 kunci cuy untuk awal-awal ya. Kemudian dapat 30 kunci lagi dan udah habis ya. Cuma 2 kali nih perharinya, kayaknya 2 hari ya. Daily limitnya per hari ini cuma 2 kali untuk yang kunci ini. Jadi total kita mendapatkan 90 kunci dari Elite Treasure Chest dengan mengeluarkan uang ya, murah dan sangat bermanfaat guys. Gila sih, ini worth it banget ya Elite Treasure Chest ini. Kalian jangan sampai melupakan ini ya, karena gue juga lupa anjir. Dan pas gue inget, oh iya, gue juga harus ingetin subscriber gue ya, viewers gue, karena mungkin ada yang lupa juga sama seperti gue ya. Oke, dan yang kedua ada gold shop itu untuk hero cooler ya. Di sini kita ada bisa mendapatkan si namanya si apa sih? Poho aing anjir. Si Truth ya. Kita bisa mendapatkan Truth di sini, tapi kebanyakan si cooler ya pas yang ini. Dan di sini harganya cuma 50.000 juga. Oh, yang tadi yang kunci 500.000. Yang ini si Truth 50.000 ya, sorry. Oke, kemudian di sini kita bisa mendapatkan cooler ya. 50.000 aja sewanya untuk 15 hari. Bukan 15 hari, 50.000 anjir per ngekliknya nih. Per kita entry-nya di sini 150.000 cuy. Oke, 150.000 kita mendapatkan cooler. Lumayan dapat cooler Yuri. Gacha lagi cuy. Terus lumayan ya. Karena cooler ini sekarang sangat rada seret ya. Kenapa? Karena di shop udah nggak ada jualan cooler lagi. Jadi kita nyari cooler-nya itu hanya dari Yus, kemudian dari kasih rush point ya, dan dari drop rate di adventure ya. Dan kalau ada event-event kayak gini jangan sampai terlewatkan guys. Tapi mana truknya? Truknya sih cuma halusinasi doang ini. Ingat, besok adalah kemunculan mafia kita, yaitu si siapa sih namanya? Ayo poho wajah tadi si orca cuy. Oke, dan yang ketiga adalah gold shop untuk power up ya, bahan power up. Nah, di sini sama untuk sewanya 15 hari itu 50.000 ya. Dan untuk summon-nya di sini 200.000 sekali summon, dan di sini cuma dikasih berapa sih, 2 kali kayaknya ya. Wih, dapat bintang 5 lumayan. Pengennya sih bintang 6 ya, tapi kalau dapat bintang 5 juga nggak apa-apa. Bintang 4 cuy. Udah habis, ini cuma 2 kali doang ya. Yang tadi sih banyak ya. Kita lihat yang bahan power up berapa sih, lupa gue tadi, 25 ya, 25 bahan power up berarti, 25 bahan power up ya. Oke, nice, lumayan udah dapat dapat apa namanya, dapat powder ya, dapat powder untuk farming ya. Farming apa? Farming ruby cuy. Kenapa kita harus farming ruby? Karena besok bakal ada orca ya. Ingat, besok bakal ada orca, jadi kalian jangan lupa untuk farming. Lumayan sehari ya, bisa dapat 1000 lah, 1000-an ruby ya. Nice, dan kita mendapatkan kunci untuk farming. Wow, ya lumayan, gue juga masih ada 500-an nih, dapat 50 kunci. Nice, udah, sekarang kita kumpulin powder lagi. Woi, kumpulin powder cuy, jangan lupa kumpulin powder sama kunci juga nih. Dapat 1000 kan, lumayan, 21.000 cukup masih buat dapat orca. Ya kalau menurut gue buat dapat orca berapa biji sih cukup ya. Tapi kemungkinan level 50 sih gue masih ragu anjir. Walaupun orca itu hero pentagon, tapi dulu juga gue gacha ke limit 18.000.
nggak nyampe maks 50, cuma dapat beberapa biji, 3 biji apa 2 biji gitu, lupa gue ya. Oke, kita nyari puder lagi di sini. Oke, kayaknya gue udah kebanyakan puder, udah cukup lah buat hari ini ya. Kayaknya udah cukup juga buat hari ini, dan kita lihat di sini persiapannya untuk bahan-bahan fusion gue udah ada 200/200 ya. Ngumpulin satu lagi, udah ada cuy, kayaknya sih udah ada gue. Oke, kurang satu lagi ya. Oh, tinggal masukin aja nih. Udah ada nih 200/200 bahan puder gue ya, bahan puder, bahan fusion gue untuk besok. Gue udah gak sabar nih, tangan gue ini cuy. Oke, besok penutupannya, jadi gue harus ambil ya, harus gacha ini si Mercure tuh. Ya bisa, besok nih udah penutupan. Besok udah mulai yang baru, yang satu hari satu ya. Masa sih, gue penasaran aja. Mungkin gak satu hari satu ya, cuma bisa direset. Ya kita udah ngambil, bisa direset lagi. Oke, dan grade SS gue ini, mana ini? Apa? Gue pengen Isabella Spigor cuy. Pengen Isabella Spigor. Lila pisan itu menang-menang anjir. Kayaknya gue terusin nanti aja deh. Karena kalau di video ini pasti gue apes ya. Kalau di videoin gue apes seriusan. Kalau di videoin gue apes ya. Oke guys, dan tadi gue udah mendapatkan puder, kemudian event juga udah pada selesai semua nih. Tinggal event Silpiannya gue belum beres karena kemarin di ban 7 hari ya. Oke, kemudian Elytra Success udah selesai. Udah gue rental juga, di rental cuy, disewa ya. Oke, kemudian weekly event udah pada selesai. Jangan lupa kalian untuk mengecek event-eventnya ya, karena eventnya ini berakhir pada tanggal 29 ya, besok ya. Jadi pas kemudian Orca pas berakhir juga ya. Oke, dan kayaknya di sini gue langsung aja, langsung gue lupa anjir, di luar gue belum keset aja. Oke, gue pasang speed dulu karena mau menyerang ya. Nanti kalau udah speed udah beres, gue lepas lagi speednya kuat biar diserang terus gitu, biar jadi bahan bulian, bahan serangan aja. Woi, kayaknya gue kehabisan speed ini, kehabisan speed ya. Gue ambil dari si Aquila saja. Aduh, cangkri. Kapan sih ini diberesin anjir? Oke, ya, udah selesai. Enggak, ini seriusan kapan sih ditambahin apa namanya? Aduh, aing hese-hese pisan nyebut teh. Kapan sih ditambahin ini apa namanya? Apa sih? Apa sih enggak jelas anjir. Ditambahin ini storage anjir. Seriusan, storage kurang banget ini. Storage-nya kurang banget anjir. Dan speed, forward speed. Follower speed. Oke, gue cabut dari Alem. Oke lah, apa sajalah masukin. Oke, jadi si Colt ini cuma buat aktifin pasifnya si siapa namanya? Pasifnya si Aquila saja ya, karena ya seperti yang kalian tahu, kalau Aquila nggak pakai 3 itu nggak bakal aktif ya pasifnya. Anjir, ada team dead. Ada team depth cuy, ada team depth nih, penasaran nih gue. Enggak, bahaya anjir, ada si Karma. Wah, lumayan nih nyerang beginian gue. Enggak ada koin anjir. Ini kok orang-orang pada sengaja banget gitu, apa masukin hero beginian doang anjir, enggak di-kick nih dari gue. Annoying. Pakai Kyle. Jaman kapan ini cuy? Oke, mampus tuh kena bulldog. Pinter juga aku bila gue. Wah, gara-gara pot gue masa gak jadi 5 poin aja. Oke, mampus, kena mati. Oke, nice, 5 koin. Lumayan, ngumpulin poin, nyari lagi ya. Lumayan ini. Tadinya kalau gue cuma buat ini doang aja, tapi jadi dapat koin ini lumayan, seenggaknya ya. Menyelam sambil minum air ini namanya cuy. Kita cari yang 3 koin lagi. Oke, lawan ini aja lah. Gak apa-apa, kalau gue mati yang penting aku gue tetap hidup ya. Nopos namanya, kirain mampus, ini namanya Nopos.
Oke. Okay. Annoying. Kok musiknya jadi hilang ya? Kok musiknya jadi hilang gitu? Ini bug-nya ada aja gitu, enggak? Mampus. Annoying. Annoying. Di sini kok gue ini cuma jadiin tumbal aja ya. Tadinya gue biar rame diserang gitu. Biar rame diserang tim gue. Tapi kok gak laku-laku sih? Dan belum ada yang nyerang sama sekali anjir. Malah yang ada aja yang udah laku 3 kali diserang. Yang idol gue sih belum ada yang nyerang gitu. Ada-ada aja anjir. Musiknya jadi hilang. Oke, si Teo-nya udah mati aja. Udah jadi bangke di sana dia ada. Oke. Kena paralyze hero-hero dia masih kena paralyze. Wow, pasti siap-siap Mihogo udah mau awak cancel gitu. Mihogo udah mau siap-siap awak cancel nih. Mampus sih. Gua oke, kayaknya 5 koin aja. Jangan dulu mati. Oke, nice. Nice banget. Nice, langsung. 5 koin lagi tuh. 5 koin lagi. Nice. Dapat 10 koin yang gak disangka-sangka. Gila, pakai squad gini 5 koin. Oke, nice. Ya, dapat 10 koin dan jangan lupa eventnya ya untuk diselesaikan karena eventnya besok berakhir. Jadi thanks for watching this video. Jangan suka like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you next video. Ciao. Padi 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 pad